Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, sholat dulu yuk. Oke, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Waduh, lupa, dompetku ketinggalan. Habis ini makan gimana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Cih, sok khusyuk, gak mau jawab. Rasain nih. Aduh. Geli tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjem duit ya, dompet ketinggalan. Males. Udah, dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh, ada. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan, tapi kamu juga ikutan. Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diancam di neraka wailo. Awas. Tidak. Hahaha. Nggak jadi. Tolong, itu bahaya. Jangan main-main dengan benda itu. Iya, kalau jatuh beneran gimana? Bukankah kalian waktu itu juga suka bercanda ya? Dan main-main dalam sholat? Hah? Iya, aku salah. Aku juga menyesal. Simpan penyesalan kalian. Tarik talinya. Hah? Siap. Jatuhkan. Ingat, jangan mengulanginya lagi. Iya. Hah? Iya. Ya Allah, aku tidak akan mengulanginya. Aku juga. Maafkan aku ya Allah. Sebelumnya kami berbicara saat sholat. Seseorang di antara kami berbicara dengan teman di sampingnya saat sholat. Sehingga ayat ini turun, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami kemudian diperintahkan diam dan dilarang bicara.